Kalau seorang itu telah sedekah, contoh minyak wangi, dia letakkan di sejik untuk gunaan ahli jemaah semua. Tapi masa yang sama, seorang sedekah tersebut pun turut memakainya. Apakah perlakuan tersebut salah dalam agama, dalam hukum syarak? Benda yang kita sedekahkan, dia juga turut menggunakannya. Baik, dia ambil minyak wangi, letak kat surah, kat masjid, kat madrasah. Lepas tu dia pun guna juga bila tak nak semayang. Ada orang kata tak boleh guna. Jawabnya, kalau kita letak minyak wangi gitu, benda jadi sedekah ke jadi apa? Cik apa? Sedekah ni pemberian yang diberikan kepada orang yang miskin atau fakir. Masjid ni fakir tak? Tak lah. Wakaf. Faham? Wakaf. Dah wakaf tu kita tahu tak lapan wakaf ni. Kalau lapan wakaf itu umum, maka dia boleh guna juga. Faham tak? Kerana dia pengunjung surah masjid tu. Boleh guna. Nah, ha, tapi kalau dia buat tu sebagai nazar yang wajib, dia tak boleh guna. Aku bernazar kalau aku lulu periksa, aku nak buah minyak wangi 100 botol di madrasah umpama di masjid. Maka jadi wajib, dia tak boleh guna. Faham? Kalau wakaf umum gitu, dia boleh guna. Nah, ha.